Halo Sobat RH Sport. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Asian Games 2023 cabang olahraga sepak bola putra hari ini, beserta update klasemen terbaru babak fase grup dan jadwal selanjutnya pertandingan sepak bola Asian Games 2023. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil pertandingan Asian Games cabang sepak bola putra hari ini, Selasa tanggal 19 September 2023. Timnas Bahrain bermain imbang 1-1 versus Timnas Thailand. Timnas Vietnam berhasil menang 4-2 versus Mongolia. Timnas Korea Utara berhasil menang 2-0 versus Cina Taipei. Timnas Bangladesh kalah 0-1 versus Timnas Myanmar. Berikut update klasemen terbaru babak fase grup sepak bola putra Asian Games 2023. Berikut jadwal pertandingan Asian Games cabang olahraga sepak bola putra matchday pertama, Selasa tanggal 19 September 2023. Dari grup B, Arab Saudi versus Timnas Iran mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di iNews TV. Dari grup E, Korea Selatan versus Kuwait mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari grup A, Cina versus India mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari grup F, Tim Nasional Indonesia versus Kyrgyzstan mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Jadwal pertandingan SEA Games cabang olahraga sepak bola putra matchday pertama, Rabu tanggal 20 September 2023. Dari grup D, Jepang versus Qatar mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.